sekitar jam 2 malam itu ada orang masuk ke dalam ruangan saya, cewek pakai baju kuning, jelas banget dia pakai baju kuning gerai. Tiba-tiba si pocong ini udah ada di hadapan saya, maksudnya nimbalin saya gitu. Situ ada sakit, ada teror kuntilanak kuning di malam Jumat, Kamis 9 Februari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jangan pikir kalian sendirian.